Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Myvi ni nak upgrade brake besar depan dan belakang. Tukar brake kepada brake Honda. Okey, ni barang-barang dia. Ni belakang, yang ni yang depan. Semua ada brake pad baru, pipe hose baru. Yang asal dia, yang kereta ni kecil ya. Ni yang asal dia. Okay. Ni yang belakang pula. Nampak. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak custom brake Honda, boleh call sini, boleh call. Dan boleh datang terus dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni yang dah buka. Kita tonton sampai habis macam mana dia orang pasang. Okey, sambil tu kita jalan-jalan, kita tengok barang macam-macam ada. Sekarang ni kita nak buka tayar dia. Kita nak tengok macam mana dia buka disc yang asal dia. Nampak? Buka dua skru belakang tu. Kaliper yang lama. Okay, disc yang lama kita tengok beza dia, saiz. Nampak? Saiz disc. Jauh beza. Nampak ni? Okay, kaliper pula kita boleh tengok. Merah ni Honda punya. Yang tak ada warna punya ni Myvi punya. Nampak beza saiz. Sekarang kita nak pasang. Kalau nak beli barang saja pun boleh. Pasang dia cukup senang je. Tengok cara pasang dia. Buka skru. Okay, dah siap. Okay, sekarang ni kita nak buka yang belakang pula. Tengok, yang belakang dia asal brake drum lah. Asal brake drum macam ni. Kita akan pakai brake disc. Okay. Tengok dia buka brake drum. Okay, tu dia dah buka brake drum belakang. Dia buka bearing. Yang ni dia tak kacau lah. Tak kacau sistem ABS, tak kacau. Handbrake semua okey lah. Semua okey kalau pasang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak upgrade brake, untuk brake lagi cengkam, lagi selamat, boleh call kita. Kita tengok perbezaan dia brake drum dengan brake disc lah. Okay. Ni yang sebelah ni, ni brake drum, ni brake disc. Okay. Bila dah pakai brake disc ni, dia ada dia punya kaliper dia. Ni kaliper dia. Kita tengok macam mana dia orang pasang. Okay, yang depan dah siap pasang lah. Yang depan dah siap pasang lah. Alhamdulillah. Kita dah siap dah pasang. Nampak? Memang cantik lah. Ni depan lah. Yang depan. Ni yang bahagian belakang. Yang belakang dah ada disc. Nampak smart tu. Yang asal dia brake drum belakang dah ada disc lah. Nampak? Okay, yang depan pula dia dah pakai yang besar untuk brake lagi cengkam. Memang smart lah. Nampak penuh tu. Nampak penuh. Terbaik. Okay, dah siap dah. Ni yang dah siap lah. Memang cantik. Okay, yang depan kita tengok yang belakang pula. Okay, ini yang belakang.
Handbrake semua function, ABS semua, tak kacau ABS.